Halo teman-teman Devri Ineke Jalan-Jalan. Senang sekali kami selalu memberikan informasi-informasi yang menarik buat teman-teman semua ya. Kali ini kita akan kuliner di sebuah kafe ya teman-teman, di kota Cikarang, dan nama kafenya ini Aras Coffee and Eatery ya. Kafe ini cukup viral ya di kota Cikarang, karena tempatnya itu cukup tersembunyi ya, tapi dengan view yang cakep banget ya. Nanti kita lihat ya, ada apa aja di dalam dan menunya apa aja ya di kafe ini. Dan untuk lokasi kafe ini, lokasinya ada di Jalan Tegal Danas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Atau bagi teman-teman yang mau ke sini, teman-teman bisa pakai Google Maps. Kalian tinggal tulis Aras Coffee and Eatery ya. Dan inilah suasana kafe Aras ya, di lantai 2. Ini waktu siang hari ya teman-teman, makanya agak sepi ya. Tapi biasanya malam hari itu ramai sekali di sini teman-teman, karena malam hari kan nggak panas ya, dan view-nya lebih dapat ya kalau malam hari, atau sore hari juga bagus ya cocoknya ya. Wow, nggak ngira ya teman-teman, di kota industri Cikarang masih ada ya kafe dengan pemandangan hijau seperti ini ya. Ini kafe di tengah kota, tapi rasanya seperti kafe di daerah Bogor ya. Suasananya cukup keren. Dan itu di atas juga ada lantai 3 ya. Nanti kita akan naik ke lantai 3. Kita akan lihat ya lantai 3-nya seperti apa. Buat nongkrong bersama teman-teman atau keluarga, wah cocok sekali ini ya. Dan untuk menunya nanti kita akan lihatkan ya, menunya apa aja di Aras Cafe and Eatery ini ya. Wow, ternyata di lantai 3 ada lesehan ya teman-teman. Wah makin asik aja ya kalau malam hari ya. Malam hari rasanya pasti udaranya lebih enak ya di lantai 3 ya. Ada angin sepoi-sepoi sambil lesehan, sambil menikmati pemandangan hijau. Wow, keren ya. Wah, ada beanbag-nya juga ya. Wah, keren teman-teman. View rooftopnya dapat sekali ya teman-teman ya. Teman-teman boleh milih ya, mau di lantai bawah di sini, atau di lantai 2, atau di rooftop tadi ya. Semua bebas ya milih ya teman-teman. Selain di ruangan outdoor, di dalam juga ada ruangan indoor ya, ruangan AC. Dan ini kita lihat ke dalam ya. Wow, ruangan indoornya Instagramable ya. Spot-spot fotonya, wah cantik sekali ya. Nah, ini adalah menu terbaru dari Aras Coffee and Eatery ya. Kebanyakan di sini masakan western ya, teman-teman ya.
Tapi juga ada mendoan, ada otak-otak, ada cemilan juga ya, pisang goreng, cireng. Pas ya buat nongkrong ya. Dan kali ini kami pesan otak-otak dan juga kwetiau goreng Aras Coffee and Eatery. Rasanya cukup enak ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua ya? Bagi teman-teman yang mau nongkrong ya, yang hobi nongkrong di daerah Kabupaten Bekasi, tepatnya di Kota Cikarang, teman-teman bisa datang ke Aras Coffee and Eatery ya. Tempatnya nyaman dan sangat bersih ya. Dan banyak sekali spot-spot foto yang cukup menarik ya. Hangat. Oke, enak ya. Red velvet. Red velvet. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video kami sampai selesai. Silakan share video kami supaya video kami juga bermanfaat bagi teman-teman yang hendak mencari tempat nongkrong dan kuliner. Oke, sampai ketemu di video-video kami berikutnya ya.